cari rezeki, cari nafkah yang halal. Kalau halal kan enak, jadi darah daging, enak dimakannya kalau disumpahin sama orang. Sini, buang apa lu ke gerobak gue? Lah, ngapa sih bang? Jadi marah-marah aja. Itu, saya buang bekas minuman saya tadi. Kan lumayan bantu abang. Neng, ngasal lu tahu aja ya. Gue kagak butuh bantuan lu. Gue masih bisa usaha sendiri. Ya iyalah bang, timbang gitu doang pakai ngomel-ngomel lu. Ya udah sih, maaf. Gue juga gak sengaja, gue juga tahu lu mampu bang. Emang gitu aja pakai ngomel-ngomel. Orang kok dibantuin marah-marah. Orang mau kalau ngebuang pun biar banyakan. Mending ngebuang atuk. Udah tahu hari ini gue lagi susah. Keduluan orang mulu. Entang-entang gue orang susah juga ngebuang man atuk. Ngerendahin buat gue lu. Sue buat bocah buang man atuk. Banyakan kan enak. Gue emang orang susah, tapi jangan ngerendahin gue. Nah, warung udah nutup nih. Lumayan tuh ada kardusnya di meja. Udah beli ngepak lagi. Ada ngeliat kagak ya? Untung warung udah nutup. Dia lupa apa gimana ini ya, tumpukan kardusnya taruh di luar. Ada ngeliat kagak ya? Kagak ngeliat lah. Berat juga. Wah, ini mah 8 kilo ada ini. Lumayan ini, buat ngelaris. Untuk gerobaknya masih kosong, gue taruh belakang aja. Pok, besok sering-sering gitu ya, Pok. Aduh, ampun dah, dewekan. Bang Bewok. Apa sih? Lembur. Lembur, lu kira gua kerja, lembur. Terlalu. Lu kira gua kerja, lembur. Kan mau kerjaan gua begini, macem-macem aja lu nanya lu. Lagian lu bawa mobil, ngebut, ini kan jalan kampung. Kalau lu ada orang nyebrang aja. Ada apa sih tengok-tengok? Mata-mata gua, leher-leher gua. Apa urusan yang pocong orang lu? Mencurigakan aduh periksa nih. Ini kardus apa nih? Ya kardus gua beli nutur lah. Ngambil warung mana nih? Kalau ngomong lu gak takut-takutnya lu. Gua kan segala baik keamanan ini. Harus tahu benar. Apaan sih jadi iseng aja punya tangan lo? Ini pantesan kardus pada hilang nih. Kardus pada hilang di warung nih. Yang kan kardus boleh gua ngikat tadi. Gala apa aja lu singkap-singkap. Ah, kagak-kagak aja lu. Udah gua pulang ah. Ini ngomong-ngomong, Mang. Bulan Desember belum ada nih ya? Apanya? IPL. Lu belum emang apa? Belum bayar. Lah duit belum ada buat bayar.
Eh, sip. Kalau menagih IPL tuh di rumah. Jangan di jalanan gini, udah kayak rampok lo. Di sini aja. Bisa dulu nih. Lu, dagangan gue punya singkap-singkap aja. Kagak sopan-sopannya banget lo. Ah, tampaknya mencurigakan. Masalah bewokan ini. Emang masalah kalau gue bewok? Jenggot-jenggot gua. Apa urusan sama lu? Ya udah, gini aja dah. Ini Bang Bewok mau jalan kemana nih? Udah pulang ke kontrakan. Gua jalan muter-muter udah capek banget ya. Gua nempeng ya. Buset, lu kira gua tenaga bensin, tenaga robot. Gua dorongin aja capek galau lu menebeng. Kalau lu mau dorong enggak apa-apa. Ini gua lagi tugas mulia, hitung-hitung dapat pahala. Nah, tar dulu. Lo mau nyari pahala? Iya. Lo megang uno, gue naik. Lah, lo capek banget ya, wok. Ayo, katanya lo mau nyari pahala. Ayo buruan, nunggu apa lagi? Lah, masa gue yang bawa? Udah sekali-sekali, ngapa sih? Gue gak biasa. Kalau manual biasa tuh. Yang metik gue gak bisa. Metik-metik, lo kira motor. Ini apa-apaan sih lagi lo? Aduh! Aku mau ikut di depan. Enggak. Biarin saya ngalah. Enggak. Belakang. Enggak. Gua pulang. Macem-macem aja lu. Udah capek. Di gua aja miling. Resiko lo itu mah. Wok. Buru. Wok. Nanan. Buset deh. Pelit banget jadi orang. Awas bagian. Hah. Aduh. Gelap dah. Lumayan, ini juga gua jual ke tengkulak lu. Udah pada buah-buah kali ini orang ini. Orang main timbang-timbang aja tapi ada di sini masih. Ada yang lihat kaki ya? Hah. Lumayan. Gua buat nambahin, gua jual ke tengkulak lain. Gah. Mantap nih. Wah. Wah. Ini bahasa tembaga ini sini nih. Lain. Cepat lagi. Alhamdulillah. Kelar.
mantep banget ini Bang Bewok. Eh, Pak Haji. Nah, begini dong Bang Bewok. Kayaknya hasil ini banyak ini sampai berkarung-karung nih Pak Haji lihat. Ya, kerja emang harus kayak gini nih Bang Bewok. Ya mendingan lah Pak Haji daripada dibandingin sama kemarin mah. Iya, jadinya kan keluarga di rumah enak bisa menikmati hasilnya. Nah gini Bang Bewok, bagus, semangat. Yang penting Pak Haji punya nasihat, cari nafkah harus yang halal ya Bang Bewok. Iya Pak Haji. Iya, soalnya ini dari nafkah ini yang halal ini menjadi daging bagi anak istri Bang Bewok itu. Iya Pak Haji. Nah dari situ kan adalah timbul keberkahan, ya istilahnya jadi bagus lah buat keluarga. Dan satu hal lagi Bang Bewok ya. Iya Pak Haji. Yang penting kita menjalani pekerjaan ini jangan sampai ada rasa gengsi ya. Soalnya dari rasa gengsi itu akan membuat kita itu malas bekerja. Iya. Ya Pak Haji, zaman sekarang mah kalau misalnya gengsi-gengsian, lah anak bini saya lah pada kelaparan di rumah. Iya betul itu. Ya sekarang mah mana pendidikan saya kagak punya. Keahlian orang gableg. Iya. Kepinterannya otaknya udah mentok. Emang bisanya saya begini. Ya udah Pak Haji, saya begini aja dah. Yang penting halal Pak Haji ya. Betul betul betul. Terus pertahankan ya. Iya Pak Haji. Prinsip Bang Bewok seperti ini. Ya dari situlah timbul semangat, timbul antusias untuk cari rezeki yang halal itu tadi. Iya Pak Haji. Pak Haji kagak tahu kalau aslinya boleh nyomotin di tengkulak di depan warung. Yaudah Pak Haji, saya pamit dulu ya, mau istirahat. Oh iya iya, hati-hati di jalan ya. Oh iya Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Haji. Pak Haji gila, nanya lagi, ngelama-lamain aja lagi. Untung Pak Haji kagak curiga sama gua. Kalau kata Pak Haji curiga, waduh, ribet. Kalau gini kayaknya dia ngerestuin gua kerja begini. Waduh. Lu kira-kira lah sih paget ketemu lagi. Apalagi di bawah nih? Tadi cuma kardus doang. Kok jadi munjung begini? Orang mensip di mana-mana. Kalau ada kemauan di situ pasti ada jalan. Mencurigakan nih. Curiga-curiga apa yang curiga sih lo? Bahaya nih. Ini perlu diselidikin ini. Selidikin apa yang selidikin? Emang rongsokan gini lo selidikin yang beneran aja lo. Ini harus ditindaklanjut ini. Dari proses penyidikan ke tingkat penyidikan nih. Apaan sih lagi lo ngomong kayak orang pinter aja lo? Nyolong di mana nih? Eh, muka gue emang brewokan. Emang ada potongan gue jadi maling? Ini tampang-tampang kriminal nih. Mati, hati-hati lo kalau bicara lo. Saya baik keamanan perlu mengetahui apa isinya nih. Kan lo tahu sih kerjaan gue. Galak apa aja lo curigain lo. Wah, bahaya ini kalau gini. Bahaya-bahaya emang gue buang bahaya macam-macam. Ah, songong buat lo. Coba aja gue bendet lo. Bendet? Lo kalau mau bendet sono di rumah, lo bendet lo. Gue lah pencarian gue, lo mau bendet-bendet lo. Ini mau dibawa kemana nih? Pulang lah. Udah malam, gue mesti rohat. Nah, gue ikut. Tadi aja lagi kosong, gua kagak mau, apalagi sekarang lu udah penuh. Macem-macem aja lu ngomong lu. Lu kalau membawa gua, suatu kehormatan sendiri kalau gua yang naik. Sekarang gini. Bagaimana? Nah, sekarang gini sip. Apa tuh? Gantian. Mula-mula gua yang naik, lu yang narik. Nah, yang keduanya. Lu yang narik, gua yang di atas. Mantapan. Cie, pandang-pandangan. Ah, lu sih. Oh, ada aja. Kagak habis pikir gua sih sama lu ini berdua Mang Bewok. Laki sama laki. Mana pandangan. Idih. Eh, Cis. Lu jangan salah sangka lu. Cember gua jadi. Gua lagi nego nih main dorong-dorongan. Ah, lu sih ngomong deket banget. Tadi sangkaan dia capi makan capi.
Udah gue pulang lah. Ikut ya. Jangan. Gue udah pegel banget ini. Kagak, was. Udah berapa kelurahan, berapa kecamatan. Bodoh amat. Was, gue pulang. Gue balik. Uset deh. Diam. Iya, iya, iya. Ikut. Uset deh. Lu mana galakan lu sama gua? Lagian orang mau pulang macem-macem aja lu. Sampai tikungan aja ikut gua. Bodo amat. Wok, antuk medet. Wok, ikut. Sono kagak lu. Sono kuat lu. Pak, bodo. Orang mau pulang juga, ada yang gangguin. Aji, bukan CPA, bocah geblek. Kok? Ah, beok kebangetan banget. Gue muka ditakol pakai sendal. Lagi aki-aki kemana tau lagi? Jaga sendirian gue. Udah pegel banget tuh, keliling kampung, keliling kelurahan, berapa kecamatan gue lewatin. Mending kalau gajinya gede, sama aja. Komandan yang mana? Keliling kemana lagi nih ya? Udah kayak orang bener aja goreng musola. Tumben-tumbenan, ada angin apa? Dapat hidayah loh. Jadi serba salah buat punya komandan. Orang keluar dari musholah dapat hidayah, orang keluar dari kamar katanya habis macem-macem. Ribet punya komandan gue nih. Tidur rumah Ki, di rumah, jangan di musholah. Malu-maluin gue aja ntar lu. Mau ngapain? Mau ngapain? Aku mau duduk. Keliling. Keliling? Iyalah. Udah pegel banget keliling. Udah muter kemana aja tadi. Beneran? Udah duduk lu, ngaso dulu ah. Beneran udah keliling? Udah keliling berapa kampung, berapa kelurahan? Yes. Berapa kecamatan? Yes. Akhirnya aku istirahat bareng. Jangan, ayo. Duduk. Taruh. Dari mana aja yuk? Dari dalam. Gua kelalang keliling. Bewok lagi ketemu. Bewok yang... Yang anu tuh? Iya, yang pakai gerobak. Ketumbinan di gini hari masih keliling. Tadi ketemu pertama, buka kardus doang. Ketemu lagi, barang bawaannya banyak, jadi munjung. Itu namanya dia lagi hoki dan lagi rejeki, kagak boleh seujun. Ah, mencurigakan itu. Aduh, aku duduk lah. Kelibat gua. Ya ilah, aku mau duduk kaki pakai di situ. Ah. Emang keliling udah nyampe kemana? Pokoknya susah diceritakan, Ki. Gua udah pegel banget, Ki. Ki, gua mau nanya sama lu. Nanya apa sih? Beneran dapat hidayah? Ilhaillallah, komandan ngapa ya? Orang keluar dari musholah kada dapat hidayah. Orang keluar dari kamar katanya habis ajib-ajib. Jadi macem-macem aja kalau punya pertanyaan. Lah kagak, kalau yang gua tahu mah kalau masuk ke tempat gini lu panas bawaannya. Modal merapinya kagak. Aduh, apa lagi? Kotak amal ini takut hilang. Astagfirullahaladzim. Komandan curiga sama saya gara-gara kotak amal kemarin isinya hilang. Iya. Mencurigakan muka lo. Buset. Dan bisa baca apa kagak? Ini apa? Coba dikandut lu. Ini apa nih? Ini munjung. Jadi apa aja? Nih, sekarang saya bilangin. Apaan tuh? Buset, lama amat belum bilangin juga. Lagian nafsu banget, Roman, ya kepo, bener. Ya udah apa? Nih aku dengarkan. Dengerin. Secara sama. Tadi pas saya mau berangkat, saya makan dulu nih. Lalu? Makan. Pakai sambal terasi, terus pakai sayur asem,
bukan sayur asem basi ini ya. Sayur asem. Sayur masak asem. Nah terus sama ikan asin. Ikan asin yang mau tahu nggak Dan? Ikan sepat. Ikan sepat. Iya. Oh yang boleh nyenggalim itu? Nah itu mah kagak enak deh. Namanya bukan ikan asin itu mah kalau boleh nyenggalim mah. Ikan cepat mau beli di pasar, bini semarin ke pasar beli ikan cepat, beli tembang, beli teri, satu lagi yang paling saya resepin, teri bulu ayam sama teri jambrong. Tadi saya makanan ikan cepat. Beli itu? Nyolong. Nah, terus? Nah terus lalapnya terong, terong ungu. Abis makan. Terong ungu yang panjang apa yang mana? Yang panjang nyongkel. Ya, ini nih kalau orang otaknya ngeres nih. Kan ada yang paling nyongkel warna ungu itu. Terong ungu itu yang lalap yang kayak gini Dan nih, yang kayak gundu. Ya selengan segini. Buset dah, orang katanya bulat. Oh yang bulat. Nggak, oh iya bu. Terus? Ngalap, ya kan? Udah kenyang, saya pakai sargam. Saya pakai sargam, saya pamit bini saya. Halo bun. Papi mau tugas negara. Pintu gembok dari dalam, bukan dari luar. Pintu kunci, jendela kunci itu enggas. Jangan lupa matiin. Kata bini saya, "Oke, Pap." Tuh. Udah kan saya jalan kira-kira dapat 2 meter. Perut saya mulus, Dan. Saya langak longok. Nyari tempat niatnya mah. Pas saya ke musola, gudak lah, pintu musola aman nih. Saya masuk ke musola. Ada kotak amal terus? Nah, kotak amal adanya di dalam. Kalau saya kan masuknya ke sampingnya, Dan. Kagak kalau kotak amal bilang jadi pertanyaan nanti. Ini siapa yang terakhir masuk? Makanya kalau orang cerita dengerin dulu ngapa? Nah, kalau udah warga ngeliat, Asib yang kuntet, yang kurus itu. Aduh, kan repot lagi. Makanya kalau saya cerita dengerin dulu, saya cerita belum kelar. Belum kelar. Belum. Ya, dengerin lagi dah. Kalau kotak amal kan di dalam. Di dalam tempat sholat. Nah, kalau saya sebelahnya Dan, tempat wudu kan ada ruangan tuh, ruangan kotak. Nah, saya masuknya ke situ. Ceritanya ya ngurangin isi perut Dan. Buset maunya Dan, ambrong-ambrongan. Kalau komandan kagak percaya, mungkin buahnya masih nisa anu. Beh, najis banget lu, biar kalau diomongin gak gua. Makanya yang dewek. Ya, emang asli gitu tadi. Ah, yalah. Ngerokok-rokok bawa. Hah? Rokok. Emang tadi mau bewok? Mulut asem. Emang tadi mau bewok kagak minta rokok? Ah, bewok kulit buat gua nebengnya di belakang. Pake pelit banget gak dikasih. Dia kan gak pake bensin. Makin dengkul. Iya. Bewok kemudian biasa rokoknya kagak pernah mati. Lah, emang ngapa? Asa mati disundut. Tapi bingungnya saya. Orang gembros begitu. Bisa selamat itu dia kagak keduruk. Apanya? Itu cambang-cambang itu kagak keduruk. Kalau buatan saya mah, lah habis. Kereram semua. Ah, itu juga gak kuat beli anu itu. Digunting orang mau guntingin itu. Rumahnya jubala buat tuh muka. Mungkin gini Dan prinsip dia. Biarin gua bala, biarin gua jembros, yang penting hati gua enjoy. Begitu sifatnya dia. Gua kalau ngebayang oleh nguyup itu. Nguyupnya mana nih? Ngusir asem. Eh, bukan gitu Dan, saya kadang-kadang suka traveling pikiran saya. Kagak habis kuahnya pada nyangsang sini kali ya. Bisa juga. Udah mending kita keliling yuk. Ntar lu, Ki. Ntar lu. Tadi ngajakin, sekarang kagak mau. Gimana sih? Gua masih curiga sama bewok nih. Curiga apa sih, Dan? Aduh. Apa yang wajib dicurigain sih dari si bewok? Yang dari awal sudah aku katakan. Tadinya kan bawaannya dikit tuh di gerobak. Pas begitu ketemu kedua, jadi muncung, Ki. Ya mungkin dia lagi dapat rezeki namplok kali, Dan. Jadi... Sujon mulu orang deh ah. Malam-malam nyari di mana? Malam-malam gitu loh, Ki. Aduh. Ini perlu diinvestigasi, Ki. Perlu diselidikin. Boleh itu.
Ini masalahnya udah tengah malam gini ya. Apa kita ke rumahnya? Ah, Awang ah, saya ke rumahnya ah. Lah, Awang kenapa sih? Nah, masa ngapain ke rumahnya gini hari? Dia kan ngumpulin gituan, banyak barang. Nah, kalau masalah bicara barang, komandan tuh barangnya beda. Barang yang mana ini? Ini barang yang dibungkus-bungkus. Oh, bukan barang yang ngamplok kan? Bungkusan itu mah aku juga mau. Ayo dah. Keliling. Tadi ngajakin ke rumah Bewok, gimana sih? Oh iya. Sekarang lari aku. Tuh, mendingnya kamu. Loh, soalnya no. Aduh. Nah. Jaga. Lama buat tungguin ah. Omnya komandan medet lagi. Hari-hari memang melelahkan. Untungnya nih malam gue dapet rezeki nomplok. Jadi kagak begitu mumet otak gue. Kemana nyari tambahan. Dirohat aja dulu. Beresin dagangan ntar aja. Dagangan bin rongsokan. Kita nyantai dulu. Ngelempengin pinggang. Ngelemesin betis. Aduh. Gue bingung tuh sama itu Hansip. Jadi kepo bener. Bagusnya dia dewekan itu. Coba kalau yang atunya, yang mulutnya cempreng, yang orangnya kuruk. Tumben-tumben nanti tuh yang kuruk kagak kelihatan. Apa jangan-jangan dia lagi cuti kali ya? Ah. Masa iya sih? Hansip udah jatah cutinya. Ah, itu urusan dia deh ah. Bodoh amat ah. Ki, buset lah amat jalan udah kayak kiong loh. Dan namanya juga ngintip dan jalan pelan-pelan lah. Ki, ku masih curiga nih Ki. Biasanya kan dia kalau nyari jong mulu. Tumben-tumbennya tuh banyak begitu. Saya kagak ngeliat sih tadi pendapatannya. Apa langsung kita tegrep ya Ki? Jangan Dan. Bagusnya kita lihat dulu rumahnya. Itu barangnya seberapa banyak Dan. Gitu jangan asal tegrep doang. Ah ini hati gua agak tenang ini. Masalahnya tadi kan bawa kardus doang. Iya. Tak anu gua lihat lagi. Kok jadi munjung? Coba itu Ki. Buset Ki. Diam-diam lu. Penasaran saya Dan. Ntar ketahuan. Ya ilah. Dan. Buset deh. Dan. Orangnya ada kayaknya lagi blonjor no Dan. Oh Ki. Ya. Kalau apa kedapetan barang buktinya kita ringkus Ki. Boleh. Waduh Ki. Terus senang. Ini ngapain sih di bawah? Jangan dari sini. Kalau punya gua ketelan lah ya. Jeruk makan jeruk. Langsung deket kan. Diam-diam. Kita intai dulu. Di samping naruhnya di garasi. Garasi biasa pakai remote dan garasi sebelah mana Ki? Gak tahu. Mudah-mudahan aja tengkulak kagak curiga sama gua. Biarin besok gua ngejualnya ke tempat yang lain. Sekali-sekali lah nyobain bos baru. Waduh, jangan buat Ki. Awas dan pelan-pelan. Buset Ki, jangan dibawa mulu lah. Lagian komandan ribet banget. Geli ini kenang perabotan gua. Coba yang perabotan aku juga. Ribet-ribetnya tinggal ke di rumah tadi mah. Tahu sendiri gua orang nafsuan lah. Buset Ki, geli ini gue. Geli Ki ini gua Ki. Berisik amat sih samping. Ya ilah. Sip, ngapain lu? Aduh. Tuh kan
Kata gue apa Ki? Lu demen banget di bawah sih. Lagian tadi saya di atas kata komandan di bawah aja. Kegep dah tuh gue. Lu masih penasaran sama gue sih? Nyemplang-nyemplang ke rumah gue. Maaf Mang Bewok. Komandan saya curiga. Mang Bewok kan biasanya jong. Ini tumben-tumbenan. Bisa empul. Nah, itu yang ngajakin komandan saya curiga. Iya, Dan? Aduh, kok you ngomong begitu? Kan emang nyatanya begitu, Dan, lagi tadi. Ini kan patut selidikin, Ki. Dari tingkat penyidikan ke penyidikan. Aduh. Kalau ngomong belipet mulu sih, biasaan. Maksud aku, dari tingkat penyelidikan ke tingkat penyidikan. Begitu loh. Kalian ini. Udah, aku mau bobo. Yah, ilah Bang Bewok. Kagak hidup pisan. Ngapa sih? Gue mau tidur ini, mau bobo. Ini mulut aku hambar. Perut perih. Mulut pahit. Lapar. Sip. Terus terang aja, lo pengen apaan sih dari gue? Gue mau bobo ini. Aduh, masa you kagak ngerti sih? Ansip kismin banget sih. Nah, begitu dong. Itu baru idap. Wailah, duit untuk konten lain. Nih. Loh. Kok foto Bang Bewok dikasih ke aku sih? Ah, Bang Bewok suka bercanda. Apa kurang? Tukar ini. Tukar? Tukar, jangan yang ini. Ah. Nih. Rese banget ansip nih. Nah, uset. Duit pakai daun sirih lebar amat. Ini duit kapan Bang Bewok? Ah, yang rada lakuan tukar-tukar. Yang rada aku. Wah, ansip udah rendar mata duitan ini. Udah? Iloh. Jangan yang ini. Ini mah tahun kapan? Gue bagi yang ini salah, bagi yang itu salah. Ini dompetnya sih gue milih dah. Nih. Dah. Cepet sono di jalan sono. Ah, gue mau bobo ini. Gak mau perahu. Tahun kapan ini? Ini menukarin di mana nih? Mana ada warung ini yang terima? Satu lagi kek. Enggak ada. Di sini yang mau dompet-dompetnya gue milih. Udah karang gede. Nih, gue kasih lo. Aduh. Udah nih ambil. Ini serius. Serius, udah ambil. Kalau gitu, kalau kan banyak kan kagak enak. Itu yang cepian sini. Oh, cepian. Buat kenangan-kenangan nih. Enggak, Ci. Gue kasih tadi lo kagak mau lo. Udah gue mau bawa gue keliling sono. Rese aja nih ansip nih. Ditinggal lu ya. Udah mantuk ke sana. Ayo Ki, kita kemon Ki. Oke. Mayan Ki. Jadi kita ngopi. Ah, lu sih Ki, ngidikin jadi ketahuan su. Ada-ada aja. Terlalu sembrono sih lu. Yang penting, gua udah dapet duit Dan. Buat nyarap nasi uduk. Ah, udah melanggar sumpah nih Ki. Sumpah kolp. Korps. Iya, maksud gua itu. You mah gak ikut pendidikan sih. Lah kan saya lewat belakang, Dan. Ah. Ooh.
Perasaan ini kemarin timbangan itu 40 kilo ya. Kok sekarang jadi jomplang gini? Kayak kurang berapa kilo gitu. Dibilang kurang nggak mungkin. Soalnya kemarin kan dicatat juga ini. Waduh. Gimana ini? Lek, ya. Lek. Ini kok timbangan lagi kurang gini ya? Kemarin perasaan saya lihat 40 kilo, ini jadi kurang berapa kilo gitu. Aduh, lu jangan tilep-tilep, Lek. Aduh, kewalat, Tar. Ya elah, bos. Siapa lagi yang berani nilep rosokan banyak gini? Ah, yang bener kamu, Lek. Saya curiga juga jadinya sama kamu. Ya elah, bos. Nanggung nilep segitu mah. Kalau mau ini nih, saya bawa nih. Wah, bercanda aja kamu, Lek. Tapi kok aneh ya bisa berkurang kayak gini timbangan. Ini kalau ada CCTV daerah sini nih enak nih bisa ketahuan siapa yang ngambil. Weh, Bang Bewok, nimbang. Iya bos, nimbang ini. Ngomong-ngomong, tumbenan ini banyak nih. Biasanya sedikit nih Bang Bewok. Ah, mudah-mudahan sih bos nggak curiga. Cer kalau sampai dia curiga berhabis ini urusannya. Ya ini paling nih kardus nih yang ini sekilo, ini 2 kilo, paling yang agak bagusan yang ini nih, ya total semuanya 30.000 kali. Timbang dulu lah bos, masa ini sekilo ini kan berat tuh, apalagi yang ini tuh ini kan super aluminium kan mahal bos, masa sih 30.000. Dah suruh itu anak buah nimbang. Nih barang segede banyak nyari di mana nih Bang Bewok? Soalnya ada sedikit aneh nih gini. Udah lah bos, timbang dulu. Saya lagi butuh duit ini. Lek, ini tolong turunin. Masukin sini ya. Nah yang ini turunin juga. Ntar langsung ditimbang aja ya. Ntar saya yang catet. Ya, tolong ya. Kuat nggak, Ple? Kalau nggak kuat, gue bantuin nih. Bener, kuat. Ntar kuat-kuat lo, kagak kuat lagi, Ple. Nah, kardus dulu, Ple. Ya, udah ya. Pisahin nih. Saya catat kardus berapa kilo. Ya, Ple. Biaran lo, Ple, ini rada berat, Ple. Bewok. Nih, timbangannya udah pas nih, emang bewok nih. Berapa tuh, bos? Ini totalnya 19. Iya. Nah ini tatakan kan 10 kilo nih hitungannya. Nah jadi kardus 9 kilo nih. Berat amat bos. Tatakan sampai 10 kilo. Sekarang gini deh bos. Tatakan gak usah dihitung. Anggap aja ini berat jualan saya. Waduh gak bisa gitu Bang Bewok. Ini rugi kalau gitu caranya. Ya udah nih Bang Bewok. Lurusin aja nih. Kardusnya jadi 10 kilo ya. Jadi tatakan saya kurangin 1 kilo jadi 9 kilo. Ya udah deh bos. Kalau begitu mah nggak apa-apa. Sekarang tinggal yang kaleng-kaleng itu ya bos. Iya. Oke ini turunin kuple yang ini naikin ya. Kuat nggak? Ini bantuin bos ini. Boleh. Kasian tuh. Udah dari pagi dia. Ini udah semua ya, udah ya. Tinggal ditimbang aja ini ya. Iya bos. Berapa bos? Oh, ini enteng ini mah. Paling 8 ini 8 kilo. Oke ini Bang Bewok jadinya. Kardus kan tadi 10 kilo ya. Per kilonya 1.500. Jadi total ini 15.000. Nah terus ini kaleng yang ini. Kan per kilonya 2.000 nih. Ya 8 kali 2 berarti 16 ya, 16.000. Ya. Enggak dilempengin aja, Bos. 35.000 gitu. Waduh, dilempengin mulu dari tadi ya. Ya udah enggak apa-apa. 35.000 ya, Bang Meok ya. Karena langganan aja nih, Bang Meok ya. Ayo, ini tolong beresin lagi keple. Ke situ ya, belakang mesin cuci ya. Nah, ini dus kembaliin ke temennya lagi tuh di situ kan banyak. Ini saya mau bayar dulu Mang Bewok nih. Tadi berapa? 35 ya Bewok ya? Iya bos, 35. Ini kan Mang Bewok dapatnya 35.000 ya. Nah terus maaf nih, kemarin ada kasbon kan ya? 60. Harusnya gak dapet nih Mang Bewok.
Ya bos, jangan dipotong dulu dah. Kagak punya beras lu di rumah. Kira-kira kapan nih jadinya? Dibayar barang aja lagi ya, kayak tadi tuh bagus-bagus. Ya udahlah bos, kalau memang begitu mah dah. Nanti saya nyari biar lebih banyak lagi, biar utang saya ketutup sama bos. Yaudah nih, Pak Mamat. Kembaliin itu, 15 ribu. Ya bos, makanya itu saya jual karena saya kagak punya duit. Ya kagak ada saya kembalian ini. Ya udah bos, kalau emang gitu gini aja ya. Gimana? Ini kan sisa kan 15 ribu. Udah buat nambahin utang yang kemarin aja. Aduh, kalau gini semua ini bangkrut saya nanti. Ah. Oh iya iya iya. Ya, makasih ya bos. Jangan lupa itu barang-barang masukin lagi. Siap bos. Oke oke. Hati-hati ya. Iya bos. Mudah-mudahan aja barang ntar malam ada di situ lagi. Gua embat lagi sekalian. Lumayan. Udah punya duit nah istirahat dulu ah. Deh. Lu kan yang kemarin buang gelas minuman ke gerobak gua. Emang rumah lu sekitaran sini? Ih, enggak level gua nih di tempat-tempat kayak gini. Gua mah cuma jalan-jalan doang. Ah, bilang aja lo, rumah lu yang sekitaran sini. Malu malu ngakuinnya lo. Coba tahu lagi nih orang. Tampang gua cuma jalan-jalan doang. Tampangnya aja beda. Lo tuh yang beda. Ih, beda jauh sama gue. Iyalah, lo perempuan gue lelaki, gimana mau sama? Gue bingung sama tuh bocah, di mana aja ada. Ah, giling gue tuh bocah bahasa tinggal sini juga itu. Ah, sini aja dulu dah. Istirahat dulu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول tiba-tiba jadi kepikiran
yang tadi siang ya. Timbangan tadi hanya udah dicatat 40 kilo. Jadi hilang. Kurang gitu. Ada-ada aja. Tapi sih ada kecurigaan sama Bang Bewok. Terutama di barangnya ini mirip banget punya yang di sini gitu. Habis pikir saya. Nah, sih Dan, romannya kagak semangat banget. Ayo gemut, Ki. Kagak mood gimana? Kali ntar kita keliling ketemu sama obatnya mood. Tadinya gue pengen WA lo, gue pengen izin gitu. Masa tugas negara, izin. Apa kata pejabat nanti? Mulus-mulus, Ki. Nah, ada keamanan nih. Weh, Bang Asep. Weh, sini. Ini obat mood ini. Ini sini dulu. Mau ngasih dan ini. Abis nimbang. Sini dulu. Waduh, romannya abis nimbang nih bos. Kecepretan romannya kita nih, ya nggak, Ki? Pokoknya tenang cacing. Lo malam ini nemu daratan. Iya Dan, kagak nemu air mulu. Mata melek ini, Ki. Habis nimbang. Justru saya mau nanya nih, barang saya ada yang hilang ini. Waduh, Ki. Ini kasus yang sangat fatal, Ki. Barangnya hilang. Gimana kata mamanya bocah kalau barangnya hilang, Dan? Tadi sebelum hilang masih ada nggak? Udah dong. Jangan bercanda mulu apa. Bukan barang yang itu. Kalau barang saya mah aman, ada. Ini loh rongsokan saya nih. Ada yang kurang, ada yang hilang. Kamu berdua sebagai keamanan prioritaskan dong. Ini barang saya. Kan tiap bulan saya bayar iuran terus. Bahkan kalau ada lebihan saya kasih lebih double. Masa gak diperhatiin sih barang-barang saya yang di sini? Oh. Gua kira barang apaan, Ki? Barang rongsokan. Iya, kirain barang asli. Iya, kalau itu mau bahaya. Sabar, Bos, tenang. Ini berdua lagi nyelidikin. Gimana, Ki? Benar, Bos. Kami berdua lagi mencurigai seseorang. Sekarang ini, Bos, biar penyelidikan ya, Dan? Ya, ribet-ribet ya, penyelidikan. Biar penyelidikan kami berjalan dengan aman dan sukses, kami butuh akomodasi. Betul nggak, Dan? Nah, perlu diketahui, Bos. Ini kan kampung luas. Iya. Iya, jadi akses kita nggak begitu ini. Jadi terbatas kalau nggak ada akomodasi, iya. Dan? Kecuali ada penambahan anggota, kira-kira satu kompi lagi. Nah, mungkin akan terjamin keamanannya. Betul. Oh. Lah, kalau masalah akomodasi mah masalah gampang itu. Tapi nih perlu kalian berdua ketahui ya. Saya juga ada curiga satu orang nih, yaitu Bang Bewok. Ya. Pas kalau gitu ya. Bener banget. Berarti kecurigaan bos sama kecurigaan komandan pribadi saya sama. Gitu. Waktu tempo hari malam-malam, Ki. Gua kan keliling, Ki. Iya. Ketemu Bang Bewok. Dia bawa kardus. Cuma berapa biji. Pas kedua kali ketemu, jadi banyak munjung. Patut dicurigai. Ini berdua nih lagi nyidikin ini. Nah, untuk itu butuh dana yang agak lumayan. Nah, itu maksudnya. Nah, karena kita kan kalau keliling kan aus. Kan pengen ngebul-ngebul juga biar anget gitu loh, Bos. Iya. Kalau masalah akomodasi mah gampang. Berapa sih? Tapi kan saya butuh lihat kinerja kalian berdua dulu. Seperti apa? Bagus apa enggak gitu loh. Yah, elah, Bos. Gini, Bos. Kalau untuk kinerja serahkan sama kami-kami nih. Bos, enggak usah ragu. Iya. Percayakan pada kami berdua. Di sini nih, kami nih masih terlatih. Iya. Ini lagi kita selidikin ya. Sampai sejauh mana. Dan butuh dana sangat besar. Ya minimal persekot gocap persen lah, Bos. Iya, 50%.
Gimana bos? Lah, 50% ini dari berapa duit ini nominalnya? 100 ribu? Apa 50 ribu? Sekarang gini bos, 50%-nya ini bos, dari uang yang ada di kantong bos. Nah, itu 50%-nya dari situ. Ya, gimana? Minimal G, kalau nggak 500, kalau nggak setengah juta ada gitu ya. Iya, gimana? Kalau nggak 500 ribu, setengah juta. Iya. Gimana bos? Oh, 50% ya. Buat penyidikan murah banget sih. Dan, cepok Dan. Ini 50 ribu. Berapa Dan? Buset ya biru Ki. Ini kagak nyampe sampai pagi kagak bos. Kagak nyampe. Paling sampai jam 2 doang. Itu yang rada matengan. Dan duit aja. Nih tambahin ngecap lagi. Nah. Udah. Kalau gini kan bisa iya, subuh ya Dan. Pas nih. Iya, udah tuh ya. Ayo. Makasih bos. Ya. Nah. Aman Ki. Ada gocap nih. Besok bocah sekolah. Punya ongkos Dan. Ini kita kemana? Warung beli kopi. Ntar apa? Kopi mandelin warga aja dulu. Kalau ngasih, sekarang kita keliling sono. Kemana jalan nih? Punya duit bocah. Kemarin jam segini nih, gue beraksi, mudah-mudahan aja, jadi barang masih pada nangkrak di atas, kayak tadi yang gue ngejual lagi siang, lumayan kan, kalau misalnya masih nangkrak, buat nambah-nambahin. Mudah-mudahan aja, kagak ada nungguin. Amat sih kempes apa ya kenceng ini kenceng juga kok berat banget ya pantas berat. Batuk mau ganjel. Wah. Kagak tahu orang mau beraksi ya. Aman. Nah. Kalau gitu aman ini. Sesuai merencana. Kira-kira ada ngintip apa gini ya? Kalau enggak ada ngintip, kelar yang merusak kalau ini. Ulangin lagi bos. Om Bewok perlu bantuan aku. Lo ngaget-ngagetin gua aja lo. Udah mendingan lu pulang sono udah malam bobo ah. Gua kira siapa kali? Gua mastiin itu bocah. Pulang apa kagak? Wah. Bener langsung pulang dia. Wah, oh, bocah udah nyampe. Ada orang lagi kah ini ya? Aman. Aman. Sip. Ih, itu Mang Bewok ngapain? Angkat-ngangkat ransokan yang punya bos. Mabuk!
apa sih, Ninggo? Lu ngapain, Mang? Itu kan punya Bos Rongsokan. Ini punya gua, tadi lupa ditimbang. Sekarang gua mau ambil lagi. Lu ngapain sih? Wah, 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 wah. Lu mau maling ya, Bang ya? Eh, enak aja lu ngomong lu. Ini emang punya gua. Lagi tadi nimbang, ini belum ketimbang. Oh, mau maling kan? Ah, gua ketok-ketok. Ah, gua bilangin, gua laporin lu biar tau rasa. Bos. 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 Mau kemana itu? Waduh, buru-buru amat. Pak Haji ngagetin saya aja. Ceburu-buru Pak Haji. Bos, pengen BAB. Hah, ini? Usul aja tuh masuk, ada kok. Di rumah aja Pak Haji. Makasih ya Pak Haji ya. Lah, mana sih? Buru-buru. Kayak ada yang aneh itu sih Mang Bewok. Buru-buru amat sih. Padahal di sini juga ada toiletnya. Astagfirullahaladzim. Kok jadi mikir yang aneh-aneh sih? Wah, kebiasaan banget di aki-aki. Suruh beli rokok di mana? Dia mau kalau punya duit dikit, tanclep dah. Kemana? Lalu Bang Beok. Saya pengen mengetahui nih, perlu penyelidikan yang lebih dalam. Waduh. Bang Beok, sudah beberapa hari ini tengkulak bos, tengkulak banyak yang kehilangan. Saya curiga dengan Bang Beok. Saya tanya diem aja. Wih, nyaut, nyaut ngangguk kek. Wih. Pokoknya ya, saya masih curiga nih Bang Beok. Gara-gara Bang Beok nih, reputasi Hansip saya menjadi hilang. Tanya diam aja, berarti kamu ngaku salah ini. Bang Beok, lah,
Mana orangnya? Buset, gue mulai ngomong aja. Wah, bener-bener dah. Kemana? Aduh. Oh. Agak ada. Nah. Aduh, komandan ngapain lu? Terang apa mau dewek kan? Oke. Ya. Gua mau sekali sekali. Karang dia mau kerjain. Biasanya kan anak buah dikerjain. Sekarang komandannya gue kerjain. Mana ya? Aduh, lu pergi. Bikin kagetan gue aja. Lalu gue rasanya mau copot. Ah. Ngapa sih, Dad? Segitu kagetnya ngeliat saya. Gimana gak kaget coba? Gue tadi lagi investigasi, Beo. Iya. Nih ngomong enak-enak nih ya. Gue tekan terus, biar ngaku. Terus? Diam aja. Pas begitu balik. Hilang, Ki. Wah. Tahayul itu, Dan. Orang tadi sama saya kepapagan di sono, no. Aduh, tahayul gimana sih? Bener-bener hilang. Emang Mang Biwok udah jadi jin yang kuat hilang. Tadi sama saya di sono kepapagan. Ya, aduh. You gak percaya sama aku? Kalau untuk kali ini, saya kagak percaya. Aneh, Ki. Gue tanya diem aja, kagak nyaut pisan. Ah, bener-bener kurang ajar ngomong bewok itu. Tau ngilang. Kagak saya mau kepercaya pisan untuk kali ini mah. Biasa-biasanya saya mau komandan percaya. Tapi kalau untuk sekarang ini, nih. Apa udah jadi anu dia? Anu apaan sih? Pikir sehat aja dan jangan mikirin macem-macem. Aduh, gue bingung, Ki. Lu lama banget dari mana tau lagi? Saya dari warung tadi beli rokok. Coba kalau berdua sama tadi. Tauan lu percaya itu kalau itu Bang Bewok. Ayo keliling enggak? Nah ini gerobaknya. Taruh di empos. Udah. Dan, saya mau nanya serius ini ya nih. Komandan makannya apa sih? Nah, emang berat, apa? Berat banget. Gerobak gue bagi taro kan samping pos kan. Oh, nyaman dah. Aman. Biarin Mang Beok besok kalau bisa nanyain ada samping. Apa ngelang kita tegep ya, Ki? Dan, gerobak Mang Beok kok jalan dewek, Dan? Tadi kan gue taro, gimana sih, Ki? Dan, ini kagak ngedorong, Den. Den. Gue tinggal.